Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini dalam mata kuliah statistik probabilitas tema kali ini yaitu statistik parametrik dan metode definisi sampling. Baik, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini diantaranya ada 19. Pertama adalah tentang pengertian dari statistik parametrik, pengorganisasian atau penggolongan statistik parametrik, prosedur penggunaan statistik parametrik, kelebihan dan kekurangan statistik parametrik, arti dan jenis data, skala data, jenis variabel intranos, jenis variabel ekstranos, pengelompokan jenis variabel, metode dan distribusi sampling, pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampling, metode sampel acak sederhana, penarikan sampel acak strata 1 dan 2, penarikan sampel acak strata profesional, penarikan sampel acak strata non-profesional, penarikan sampel sistematis, dan penarikan sampel random atau cluster. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita sama-sama menyimak materi tentang yang telah disampaikan pada hotline pembahasan kali ini. Oke. Statistik parametrik dan metode distribusi sampling. Nah, ini adalah materi yang tadi kita sampaikan. Yang selanjutnya, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian statistik parametrik. Pengertian statistika parametrik atau metode kuantitatif adalah metode statistika yang menyangkut dugaan parameter pengujian hipotesis, pembentukan selang kepercayaan dan hubungan antara dua sifat berubah atau lebih. Parameter parameter yang mempunyai sebaran atau distribusi normal tertentu dan diketahui. Nah, ini adalah pengertian dari statistik parameter. Yang dimaksud dengan hubungan antara sifat atau berubah atau lebih adalah dalam statistik parameter ini terdiri dari dua variabel atau lebih variabel. Yang selanjutnya, apabila terdiri dari variabel bebas yang banyak, maka akan disebut dengan regresi berganda. Kemudian, metode statistik parameter didasarkan pada anggapan tertentu. Jika anggapan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau jika menyimpang jauh, maka keampuhan metode ini tidak dapat dijamin, bahkan dapat dipertanyakan. Nah, sehingga, dan statistik parameter ini akan tergantung dalam kita mengasumsikan. Asumsi kita salah atau melenceng bahkan jauh dari fakta, maka output yang akan dihasilkan dari statistik parameter ini dapat menyesatkan. Oke. Statistika berhubungan dengan pengolahan data atau yang menjadi dan proses statistika adalah data. Nah, dalam statistika ini tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa ada data. Maka dalam materi sebelumnya kita mengetahui bagaimana cara pengorganisasian data dan penyajian data. Karena dalam statistik, tanpa ada data, maka tidak akan berarti. Jadi dijelaskan bahwa statistika itu adalah berhubungan dengan pengolahan data. Atau yang menjadi dalam proses statistika adalah data. Oke. Kemudian pengertian statistika
atau penggolongan statistika parametrik antara lain terdiri dari statistik regresi atau jalur T, korelasi kononik, faktor, diskriminan, cluster, regresi logistik, Tobit, multivariat. Nah, dalam teknik sipil banyak menggunakan penelitian, banyak juga yang menggunakan analisis regresi atau juga analisis faktor dan lain sebagainya. Analisis faktor itu contohnya yang seperti apa? Contohnya dalam teknik sipil menganalisis faktor-faktor keterlambatan proyek misalkan dan lain sebagainya. Nah, maka tentunya dalam menganalisis faktor kita perlu mengetahui terlebih dahulu asumsi-asumsinya. Asumsi yang mempengaruhi atau disebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu keterlambatan proyek atau itulah yang oleh kita selanjutnya perlu kita asumsikan terlebih dahulu. Dan tadi, apabila asumsi itu salah atau melenceng, maka analisis statistik ini akan dapat menyesat. Oke, lanjut. Kemudian prosedur penggunaan statistik parametrik. Prosedur penggunaan statistik parametrik harus mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya ada penentuan hipotesis, pemilihan uji statistik atau alat analisis, kemudian penentuan, kemudian ada taraf nyata, konstanta, dan ukuran cuplikan atau ukuran sampel, jumlah sampel, kemudian menentukan sebaran cuplikan atau sampling distribution, kemudian penentuan daerah penolakan HO, kemudian pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Itulah prosedur penggunaan statistik parametrik. Antaranya adalah hal-hal yang berhubungan disampaikan. Kemudian selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan statistik parametrik. Pertama-tama saya sampaikan tentang kelebihan. Kelebihan statistik parametrik pertama adalah dapat digunakan untuk menduga atau meramal ya. Atau ini bisa saya katakan juga sebagai metode ilmiahnya paranormal gitu ya. Kalau paranormal apa saya sebut dengan metode atau ilmu meramal, karena kalau paranormal kalau ada ilmiah dan non ilmiah. Kalau non-ilmiah, walaupun kita mengikuti dengan cara yang sama, belum tentu akan menghasilkan yang hal yang sama. Akan tetapi apabila ilmiah, apabila kita mengikuti prosedur yang sama, maka kita akan menghasilkan hal yang sama. Nah, contohnya paranormal. Misalkan kita mengikuti paranormal tuh, apa saja yang kita lakukan sesuai, sama seperti paranormal. Tapi hasilnya tidak akan sama seperti dilakukan oleh analisa normal. Nah, statistik ini dapat digunakan untuk meramal ini menjadi sebuah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena siapapun yang melakukan menggunakan tata cara dan prosedur yang sama, maka akan menghasilkan sesuatu yang sama. Oke, kemudian apalagi kelebihan statistik parametrik yaitu hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan, maka tadi bisa menyesatkan atau hasilnya juga tidak akurat. Kemudian kelebihan statistik parameter selanjutnya adalah dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel terubah. Yang disebutkan ada regresi berganda atau regresi non ganda. Kemudian kelebihan statistika parametrik itu dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model sederhana. Contohnya bagaimana dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks? Contoh, untuk kita menganalisis harga suatu bangunan rumah,
menggunakan metode SNI. Sebelum kita menggunakan metode SNI, analisa harga saham pekerjaan, perlu ada gambarnya terlebih dahulu, setelah ada gambar kemudian estimasi atau identifikasi item pekerjaannya, kemudian kita perlu menghitung kuantiti pekerjaannya. Setelah menghitung kuantiti pekerjaannya, kemudian kita perlu menganalisa harga menggunakan SNI atau BOW. Setelah itu barulah kita ketahui ya, berdasarkan jumlahan setiap item-item pekerjaan, baru ketahui bahwa membangun rumah adalah sekian. Nah, dengan menggunakan metode statistik ini, yang rumit tadi dapat disederhanakan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan dapat disederhanakan dengan statistik? Hal yang kompleks tadi, contoh mengestimasi pembangunan, biaya pembangunan rumah tadi, apabila terdapat pemodelan dari metode statistik, maka dengan diketahui luas bangunan dapat diprediksikan berapa jumlah biaya yang dipergunakan untuk pembangunan rumah. Sekarang selanjutnya, setelah tadi kelebihan dari metode statistik, sekarang apa kelemahannya? Ya, kekurangan statistik. Ya. Pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Asumsi itu bisa benar, bisa salah. Makanya tadi, apabila asumsi memprediksikan sesuatu variabel atau suatu faktor-faktor itu salah, kita mengasumsikan salah, maka otomatis statistik parameter ini akan menyesatkan. Di antaranya adalah kekurangan dari statistik. Kemudian, kekurangan statistik itu yang kedua adalah data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Nah, ini permasalahannya, kekurangan dari statistik parametrik yaitu data harus berdistribusi normal. Kemudian, dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Nah, ini juga merupakan kekurangan dari statistik. Kemudian kekurangannya apalagi? Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis apabila jumlah data atau sampelnya hanya sedikit atau sampelnya kurang dari 30. Maka output dari analisis statistik apabila datanya sedikit atau kurang dari 30 menjadi tidak akurat. Itulah diantaranya kekurangan sebagian besar ada 4. Oke, selanjutnya adalah tentang arti dan jenis data. Oke, data adalah bentuk jamak dari data, artinya kumpulan angka, fenomena atau keadaan lainnya, merupakan hasil pengamatan, pengukuran atau cacahan dan sebagainya terhadap objek yang berfungsi dapat membedakan objek satu dengan lainnya pada tabel. Ya. Kemudian jenis data itu dalam sudut pandang statistika data dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data kuantitatif atau data kualitatif. Itu data yang dinyatakan dalam bentuk sikap atau bukan angka, itu maksud data kualitatif, dan data kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diasumsikan sebagai informasi dalam bentuk pernyataan atau bilangan yang didasarkan pada hasil perhitungan. Nah, itu jenis data dalam sudut pandang statistika yaitu ada dua jenis. Jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian kita lanjutkan
kelompok data berdasarkan cara perolehan. Nah, kelompok data berdasarkan cara perolehannya itu dibagi menjadi tiga secara garis besar, yaitu terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Apa yang dimaksud dengan data primer? Nah, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Nah, itu data primer ya. Jadi data primer itu adalah data yang kita peroleh sendiri nih oleh peneliti ya, baik secara individu maupun oleh kelompok atau organisasi. Itu adalah data primer. Kemudian apa yang dimaksud dengan data sekunder? Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung mendapatkan informasi atau tangan dari objek yang diteliti. Contohnya data sekunder itu apa? Berarti contohnya dari data literatur, ya. Atau data-data yang lain yang tidak didapatkan secara langsung. Kemudian yang dimaksud dengan data tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Nah, data tersier ini biasanya diperoleh dari pihak ketiga, nah, baik individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak kedua. Maksudnya data tersier itu seperti apa contohnya? Contoh, misalkan seseorang melakukan penelitian di lingkup yang sama, tetapi seorang tersebut mengungkapkan permasalahan lain. Nah, data tersebut kita bisa pergunakan dalam lingkup yang sama untuk menganalisis masalah atau untuk memecah suatu masalah yang berbeda dengan yang sebelumnya. Maka itu maksudnya data tersier. Oke, selanjutnya adalah skala data. Apa yang dimaksud skala data? Nah, skala data itu adalah pengukuran merupakan suatu proses di mana suatu angka atau simbol diletakkan pada suatu karakteristik atau stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang ditetapkan. Nah, ini skala data menurut Stetten tahun 1946. Kemudian, skala pengukuran data dapat dikelompokkan menjadi empat secara besar, yaitu skala ordinal, skala ordinal, skala integral, dan skala rasio. Apa yang dimaksud dengan skala nominal? Nah, skala nominal adalah angka yang diberikan kepada objek berarti sebagai label saja, tidak menunjukkan tingkatan atau merupakan pengukuran yang menyatakan kategori dari kelompok suatu objek. Misal, warna rambut, kelamin, jenis, dan lain-lain itu adalah yang dimaksud dengan skala data nominal. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan skala data yang dimaksud skala ordinal? Nah, skala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi, namun antara data tersebut memiliki hubungan atau angka yang mengartikan tingkatan, misalnya tingkat pendidikan, pegawai, kasta, dan lain-lain. Nah, itu adalah skala data kemudian, apa yang dimaksud dengan skala data integral? Skala data integral itu adalah pemberian angka pada objek yang mempunyai sifat ukuran nominal dan mempunyai jarak atau interval yang sama. Misalnya apa? Misalnya literatur atau skor IQ atau skor nilai dan lain-lain. Itu contoh data dari skala interval. Kemudian apa yang dimaksud dengan skala rasio? Skala rasio adalah skala interval yang memiliki nilai dasar atau base value
yang tidak dapat dirubah atau skala yang memiliki nilai nol dan rasio dua nilai yang memiliki arti. Skala rasio inilah merupakan skala dengan hierarki paling tinggi dibanding dengan skala data yang lain. Nah, skala rasio inilah yang merupakan atau yang mempunyai hierarki paling tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ciri-ciri skala pengukuran data. Ciri-cirinya apa? Ini disampaikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan mengingat yang dimaksud dengan skala pengukuran data. Skala nominal, skala nominal itu adalah pada komponen nama, nomos. Sedangkan skala ordinal, komponen nama dan komponen peringkat. Kemudian skala verbal, yaitu komponen dari komponen nama, komponen peringkat, komponen jarak, dan komponen nol tidak mutlak atau tidak absolut. Ciri-ciri skala pengukuran data. Sedangkan ciri-ciri skala pengukuran data skala rasio, nah ini ciri-cirinya adalah mempunyai komponen nama, nomos, mempunyai komponen peringkat, order, mempunyai komponen jarak, interval, mempunyai komponen rasio, dan mempunyai nilai nol mutlak atau absolut. Ini adalah ciri-ciri skala pengukuran data. Kemudian selanjutnya adalah jenis variabel. Bagaimana jenis variabel? Oke. Variabel atau bisa disebut juga pengubah karena dalam statistik ini ada variabel terikat, ada juga variabel bebas, maka variabel disebut dengan pengubah. Variabel pengubah adalah karakteristik atau sifat yang merupakan penamaan yang melekat pada suatu objek yang dikaji. Pada prinsipnya, penggolongan variabel dalam statistik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada variabel intranos dan variabel ekstranos. Ya. Apa variabel intranos? Variabel intranos adalah variabel yang dimasukkan dalam hipotesis penelitian. Ya, sedangkan variabel ekstranos adalah variabel yang tidak dimasukkan dalam hipotesis penelitian. Jadi, walaupun tidak dimasukkan dalam hipotesis penelitian, variabel intranos itu selalu mengikuti, ya, selalu mengikuti terhadap variabel penelitian. Kemudian arti dan jenis variabel intranos. Nah, variabel intranos itu pengertiannya apa? Ya, artinya. Nah, variabel intranos itu adalah variabel yang dimasukkan dalam hipotesis penelitian meliputi variabel terikat atau variabel tergantung atau juga bisa disebut dengan dependent variable. Kemudian variabel bebas atau independent variable, variabel antara atau intersect variabel, kemudian variabel moderator. Apa yang dimaksud variabel terikat atau dependent variable? Dependent variable adalah variabel yang tercakup dalam hipotesis penelitian, keragamannya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain itu apa? Yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas, bisa dipengaruhi oleh variabel bebas, bisa dipengaruhi variabel antara, bisa juga dipengaruhi oleh variabel moderator. Itu yang dimaksud dengan dependent variable atau variabel terikat. Kemudian apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang tercakup dalam hipotesis penelitian dan mempengaruhi variabel tergantung atau variabel terikat. Jadi variabel bebas inilah yang akan mempengaruhi variabel terikat. Ya. Maksudnya seperti apa sih gambarannya? Gambarannya, misalkan hipotesisnya adalah
Jika diketahui luas bangunan rumah, maka akan diprediksikan, maka akan mampu diprediksikan berapa biaya pembangunan rumah. Nah, dengan hipotesis seperti itu, maka variabel terikatnya atau dependent variabelnya adalah biaya pembangunan rumah. Sedangkan variabel bebasnya adalah luas bangunan rumah. Maka biaya pembangunan rumah akan dipengaruhi oleh luas bangunan rumah. Maka dari itu, luas bangunannya adalah sebagai variabel bebas, yaitu variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat, yaitu tadi variabel yang akan mempengaruhi biaya pembangunan rumah. Tuh. Kemudian apa yang dimaksud variabel antara atau intermittent variables? Variabel antara adalah variabel yang bersifat menjadi perantara dari hubungan variabel bebas ke variabel tergantung. Ada perantara tuh yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Itu disebut dengan variabel antara. Kemudian apa yang dimaksud dengan variabel moderator? Variabel moderator adalah variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel-variabel bebas. Maksudnya variabel moderator itu adalah variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi variabel moderator adalah variabel yang bisa mempengaruhi, bisa melemahkan atau juga bisa menguatkan, ya, menguatkan variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka itu disebut dengan variabel moderator, ya. Variabel moderator itu adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan variabel intranos? Variabel intranos, variabel ekstranos ya. Variabel ekstranos adalah variabel yang tidak dimasukkan dalam hipotesis penelitian. Apa saja variabel yang tidak dimasukkan dalam hipotesis penelitian? Di antaranya ada variabel pembaur atau confounding variabel. Ada variabel kendali atau control variabel. Ada juga variabel penyerta atau confounding variabel. Ya. Apa yang dimaksud dengan variabel pembaur? Variabel pembaur itu adalah variabel yang tercakup dalam hipotesis penelitian berpengaruh terhadap variabel B, variabel terikat atau variabel gantung, dan pengaruh tersebut mencampuri atau berbaur dengan variabel bebas. Nah, jadi variabel pembaur itu dapat mempengaruhi variabel terikat, tetapi juga berbaur. Berbaur juga dapat mempengaruhi variabel bebas. Nah, kemudian yang dimaksud dengan variabel kendali adalah variabel pembaur yang dapat dikendalikan pada saat riset desain, ya, itu variabel kendali. Pengendaliannya dengan cara eksklusi dan inklusi. Apa yang dimaksud dengan pengendalian dengan cara eksklusi? Pengendalian dengan cara eksklusi adalah dengan mengeluarkan objek yang tidak memenuhi kriteria atau dengan mengeluarkan variabel yang tidak memenuhi kriteria, atau bisa juga mengeluarkan data yang tidak memenuhi kriteria. Nah, sedangkan pengendalian dengan cara eksklusi yaitu menjadikan objek yang memenuhi kriteria atau diikutkan dalam sampel penelitian. Jadi ada suatu data atau objek yang memenuhi kriteria, kemudian kita masukkan ke dalam sampel penelitian. Itu yang dimaksud dengan variabel kendali dengan pengendalian eksklusi dan pengendalian inklusi.
Kemudian apa yang dimaksud dengan variabel penyerta atau concomitant variable? Variabel penyerta adalah variabel pembaur atau confounding yang tidak dapat dikendalikan. Nah, kebalikan dari variabel kendali ini tidak dapat dikendalikan saat riset desain. Tapi kadang-kadang variabel ini tetap menyertai atau terikut dalam proses penelitian. Nah, pengaruh baurnya harus diamati. Nah, ini pentingnya ya, ini pentingnya memahami variabel-variabel baik intranos maupun eksternos. Nah, variabel penyerta ini kita dalam penelitian, dalam menganalisis kita perlu mengamati dan perlu dieliminir. Atau kalau bisa kita harus bisa menghilangkan sama sekali itu apa namanya variabel penyerta dalam analisis. Lanjut. Nah, inilah pengelompokan jenis variabel. Ya, jadi ada independent variabel, ada dependent variabel, ya, kemudian ada moderator. Nah, yang dimaksud dengan variabel intranos itu adalah yang berada di atas. Maksud yang berada di atas itu adalah apa? Itu terdiri dari independent variabel, kemudian moderator variabel dan dependent variabel. Sedangkan yang di bawah ini, inilah yang masuk ke kategori variabel extranos. Itu variabel penyerta, variabel pembaur, dan variabel kendala. Nah, pembaur ini adalah variabel yang mempengaruhi dependent variabel. Ya, jadi ada extranos, variabel extranos sebagai pembaur yang dapat dikendalikan, ya, atau yang kendali, atau juga ada penyerta gitu, ada yang ikut. Ya, ternyata ada variabel yang penyerta tertentu. Kemudian pembaur tadi ada yang bisa dikendalikan dan juga ada yang tidak bisa dikendalikan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah metode dan distribusi sampling.